Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Siang. Pemirsa, dalam pembangunan betonisasi jalan, berbagai persediaan material terus didatangkan, dengan begitu tidak akan kehabisan material. Pengerjaan betonisasi diyakini akan cepat selesai. Tidak hanya melaksanakan giat fisik dan non-fisik, program TMMD K111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas juga menunjukkan sikap kepedulian sosial di lokasi sasaran TMMD. Menepati salah seorang warga yang sedang membersihkan rumput di areal pengairan sawah, anggota Satgas dengan sigap bergegas untuk membantu pemotongan rumput dengan mesin pemotong. Sersan 2 Subakir, anggota Satgas TMMD K111 Kodim 0718 Pati mengatakan, kegiatan pemotongan rumput dilakukan untuk membantu warga agar pengairan sawah tidak terhambat. Ya, saya lakukan, saya mencoba untuk membantu, dan juga untuk merasakan gimana sih cara kerjanya untuk membersihkan ini pakai mesin segala macam. Jadinya kan kita pengen tahu gimana enaknya. Tujuannya dibersihkan adalah untuk air itu lancar sampai ke tempat-tempat yang dituju, yaitu di sini kan ada rumput-rumput yang ke bawah supaya tidak menghambat pengairan dan juga tidak terjadi pendangkalan. Sersan 2 Subakir berharap kehadiran anggota Satgas di desa sasaran TMMD dapat selalu membantu warga setempat dan menunggal bersama. Tim Liputan, Bandung TV.